Assalamualaikum. Sekarang ada Madi Tarafares. Jadi mau kutemani ini satu orang yang mau pergi belanja-belanja, Beng. Dan ini pas masuk pintu langsung disuguhi diskon 30%. Ini awalnya bertiga ya, dan ini ada Miseng, si keponakan-keponakan cantik kok. Mau beli apa, Kak Nabila? Mau beli jilbab sama tasbih digital. Cetawa. Banyak-banyak nih mau belanja, bergaya lagi. Kenapa gak kacamata? Untuk di lantai satunya itu kebanyakan aksesoris, guys. Oke, lanjut lagi ke lantai dua. Tinggal di pos saja, guys, kalau mau dibaca di ini naik ke lantai dua. Masya Allah, cantiknya. Menyesal ki guys kalau tidak pernah disempatkan waktu tak kesini. Sebenarnya toh tahun lalu pernah ajak kesini, tapi tidak secantik sekarang. Meskipun belum piada wanta toh, cukup foto-foto saja atau lihat-lihat memang apa yang mau dibeli. Di sini seperti biasa kita spill-spill dulu. Di sini mau ke foto-foto guys sama ini anak-anak berlima. Karena memang ini spot terfavorit kok, cantik sekali, bunga-bunga baru warna-warni lagi, terus harganya terjangkau. Saya tidak bisa spillkan harganya guys karena banyak sekali. Jadi bisa mengunjungi sosial medianya Tarafares Makassar. Itu ada juga bunga kering, bunga hijau. Pokoknya cantik sekali. Ini ada juga pajangan kayak begini guys. Tuh ada juga pot-pot cantik estetik kayak gini. Ada daun yang estetik sama buket bunga. Oke lanjut mak, naik ke lantai 3. Kalau terlalu cepat videoku, di pause mis aja guys. Oke, kita naik tangga dan di lantai 3 itu perhijaban. Masya Allah, murah-murah lagi. Terus dari harga 10.000 sampai harga 30.000-an guys. Ada juga jilbab bergo, ada jilbab yang bermotif. Pokoknya di sini serba lengkap. Di sini tuh guys, lebih murah kalau beli ke 3 atau 6. Ada juga tas, sepatu, terus ada kayak ini guys nih, harganya murah. Terus ada masker, ini 19.000 jadi satu dus. Beli kak juga top. Nah coba mini berdua, tidak ada lain, tidak ada bukan. Pokoknya mau coba berfoto lagi, mana cerminnya kecil sekali. Oke lanjut kita ke lantai 4. Di lantai 4 itu untuk home decor. Jadi ada cermin, untuk yang digantung-digantung di dinding, tempat duduk, kursi, meja. Pokoknya di sini serba lengkap. Yang mau kasih cantik rumahnya, wajib ke sini guys. Di sini langsung kita lihat modelnya, langsung kita bisa sentuh barangnya, dan harganya juga sesuai jadi kantong. Asal jangan banyak dibeli guys. Lanjut, ada juga pajangan-pajangan, kemudian ada angka-angka, dan ini nih yang cantiknya sekali kulihat guys. Wis, ada juga tempat obat kayak begini, terus ada yang ditempel-tempel di dinding guys. Masya Allah. Ini selesai mak bergeril ya di lantai 4, langsung mak turun mau ke kasir dulu lebih bayar. Dan ini selesai juga karena toh Tarafares dekat sekali jadi dari Mall Panakukang atau MP, jadi jalan kaki jadi ke sana guys tuh. Ini sama kak dengan rombongan bocil-bocilku naik mak tangga dan ternyata mau nonton Little Mermaid, dan ini dia guys. Ada yang belum pernah pergi nonton di bioskop guys, jadi saya ajak ki itu masuk mak di bioskop, dan setelah menunggu kurang lebih 3 jam selesai juga filmnya, saatnya untuk pulang. Jadi ini lumayan ramai guys karena ternyata hari Minggu. Terima kasih udah nonton, bye bye.